Bersama 30 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan berkolaborasi tangani penyakit mulut dan kuku pada sapi di Kabupaten Blora. Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan bersama 30 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan berkolaborasi tangani penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi di Kabupaten Blora. Selama 2 hari, mereka akan diterjunkan di 10 desa yang ada di 9 kecamatan. Selain memberikan suntikan vitamin pada sapi, mereka juga memberikan edukasi dan juga pengobatan ternak sapi. Pemberian vaksin sangat dibutuhkan oleh warga desa Gempol Rejo, Kecamatan Tanjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pasalnya, di desa tersebut hampir semua sapi terpapar PMK, terlihat dari mulut sapi keluar lendir. Tejo Yuwono, Kabid Peternakan, mengatakan pemberian vitamin dilakukan atas laporan warga yang masuk. Warga dihimbau untuk tidak panik jika ternak mereka mengeluarkan lendir. Segera saja melaporkan ke DP4 untuk segera dilakukan proses penanganan. Kurang lebih ya 200-an sapi, tapi punyanya ya perorangan. Dan satu rumah punya 2, 3, 1 gitu. Nggak ada ternak yang kumpul, nggak ada sini. Ini sapi lagi hamil. Ini anaknya. Apakah sempat ada kasus kematian, Pak? Belum ada. Kalau yang kena virus ini belum ada sini. Nah, ini dengan adanya petugas datang ke sini, Pak. Nah, ini gimana, Pak? Ya, minta solusinya supaya lekas. Nah, yang penting kuncinya satu, bila mana tadi sudah mulai ngiler-ngiler, ya, nggak mau makan, segera lapor petugas, biar segera ditangani. Dibersihkan mulutnya, kemudian dikasih suntikan. Harapannya segera memakan. Kalau sudah memakan, walaupun nanti di hari berikutnya ada lepuh di mulut dan sebagainya, ada goreng dari ke-4 atau ke-5, selama masih memakan, pengalaman kita akan sapinya bertahan dan harapan sembuh lebih bagus, lebih baik. Pak, tadi pengobatannya apa-apa ini, Pak? Kita Eko Agung Suryanto, Semarang TV.